anggota yang tergabung dalam forum silaturahmi lintas agama menggelar ikrar pemilu damai di Polda Metro Jaya. Hadir dalam ikrar tersebut Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat, Kodam Jaya Kejati DKI, Pemprov DKI, KPUD DKI, dan Bawaslu DKI. Tokoh lintas agama tersebut sepakat untuk menjaga pemilu damai, perang terhadap hoaks dan turut serta menjaga ibu kota damai, sehingga suhu politik bisa turun. Ratusan. Satu sila. Dua sila. Mudah-mudahan kita menangkap pesan pemerintah agama yang tergabung dalam wadah forum kemitraan religi Kamtibmas Polda Metro Jaya. Yang tergabung dalam wadah forum kemitraan berikrar. Satu. Kami siap mendukung tugas-tugas Polri. Dalam rangka Harkamtibmas. Dengan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Dua. Kami siap mendukung tugas-tugas Polri. Dalam memberantas hoax dan ujaran kebencian. Tiga. Kami siap turut serta. Dalam mensukseskan pemilu 2019. Yang aman dan damai. Pada pagi hari ini, jajaran Polda Metro Jaya bersama-sama dengan beberapa stakeholder, mulai dari TNI, kemudian dari Kejaksaan, kemudian dari KPU, Bawaslu, kemudian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, melaksanakan kegiatan ikrar dalam rangka pemilu damai tahun 2019. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan dapat berpengaruh yang positif kepada masyarakat luas, khususnya di DKI dan sekitarnya, karena ikrar ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi, kemudian menjaga Kamtibmas di wilayah DKI dan sekitarnya. Hal ini juga dilihat dari antusias peserta yang hadir sejumlah 322 dari tokoh lintas agama. Tadi kalau rekan-rekan